Are you alone? Apakah kita sendirian? Oh no 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 no. Harus cepet kayaknya, harus cepet kayaknya, harus cepet kayaknya teman-teman. Harus cepet kayaknya. Go 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 go. Go. No. No. Halo teman-teman, welcome back to Game Spot Girls Ultra Wide. Yeah, brother. Sudah lama sekali tak main game horror. Kali ini teman-teman saya menemukan sebuah game yang sangat unik teman-teman. Dimana game ini kayaknya sebuah game yang kayak komputer-komputer gitu teman-teman. Kita memainkan komputer di dalam komputer. Jadi di dalam komputer ini kayaknya ada sesuatu yang unik. Apakah ada hantunya? Apakah ada virusnya? Saya tidak tahu teman-teman. Tapi kenapa saya mau mencoba game ini teman-teman? Karena saya lihat ada orang YouTuber di TikTok teman-teman. Dia main game ini teman-teman. Dan saya lihat ini kayaknya game yang lumayan seru ya. Dan ada yang bilang, bang, judulnya Dreader. Jadi saya penasaran dan langsung mau mencoba game yang mudah-mudahan seram ini ya. Langsung saja teman-teman, kita coba game Dreader. Jadi ini bukan game yang diinstal teman-teman, ini langsung dari website ya. Jadi langsung kita klik run game ini, kemungkinan langsung main teman-teman. Oke, kita klik ya, run game. Oh, this m oh ah sahabat teman, ini close dulu nih. Oke. Oke, teman-teman, ada tulisan mother. Kita oke. Okay. Oh, ini full screen, teman-teman. Oke, okay. Full screen dulu, teman-teman ya. Volume harus 100 ya kalau horror ya. Tak 100 itu disebut banci. Aduh, nyemot. Oke, okay, kita klik, teman-teman. Mother. This game contains flashing. Oh, game ini mengandung cahaya yang ping. Dan mungkin dapat membuat orang epilepsi. Oh, berarti ini ada jump scare-nya, teman-teman. Oke. Okay. Sebelah sana. Oh, nggak bisa diklik, teman-teman. Oke, okay, jadi ini kayaknya sebuah layar monitor, teman-teman, dan ini kayak digerak-gerak gitu ya. Oke, okay, menarik, teman-teman, proses Maze. Oh, Maze itu kayak puzzle-puzzle gitu ya. Would like permission to access your visual cortex and relative snapping connection. Oke, okay, dia membutuhkan akses untuk komputer kita ya. Kita izinkan, teman-teman. Oh, oke. Okay. belum dimulai, santai. Jangan kaget kayak gitu ya. Cupu banget ya. Oke, okay. Enter, teman-teman. Nice. Descent. Oh. Oh. Saya mau klik descent itu, teman-teman. Tapi nggak bisa, teman-teman. Kayaknya ini ada jadi kayak apa? Kelok-kelok gitulah, teman-teman. Oke, okay, jadi ini nggak boleh sentuh kayaknya pinggirannya. Bisa, teman-teman. Wah, ini kayak game yang ada di iklan itu yang oh, jangan dong. Please, jangan ada game yang kayak gitu. Oke. Okay. Wah, bahaya nih, teman-teman. Oke, okay, apakah kita harus oke, okay, kita coba sentuh ya. Nggak bisa, teman-teman. Kita harus itu mouse-nya pun ada talinya dengan gerak-gerak. Oke, okay, kita harus menyesuaikan ini sesuai ini. Hati-hati, teman-teman. Enter. Oke. Harus hati-hati, teman-teman. Saya malas sekali ini kalau lagi serius-serius kayak gini nanti ada jump scare. Bukan, teman-teman, itu kena ya. serem juga, teman-teman. Jadi nggak boleh kena, teman-teman. Oke, harus konsentrasi, teman-teman, jarum mouse-nya. Oke. Aduh. Oh. Oke, ujung Are you alone? Apakah kita sendirian? Kita jawab. Kita sendirian ya. Hati-hati. Game horror biasanya nggak mungkin sendirian, teman-teman. Tapi saya tidak takut yang namanya game horror. Saya sendirian, yes. Kayak agak beda, teman-teman.
Makin sulit ya teman. Saya tidak mau fokus ya teman. Kalau kita lagi fokus kena jump scare, bisa-bisa kesleo lagi teman-teman leher saya ya. Seperti di game apa itu lupa saya. Oh my god, ada suara teman. Kayak ada yang melangkah tadi. Dan itu kayaknya ada jendela, kayak ada yang lewat tadi. Udahlah. Kita cepat selesaikan game ini teman. Saya tidak mau. Kenapa sih bunyi-bunyi kayak gitu? Ngagetin saja, padahal nggak ada apa-apa tadi. Ah kan? Perasaan nggak kena. Oh, berputar. This is nothing behind you. Tak ada apa-apa. Jangan nipu saya lagi game ini. Game bocah kayak gini mau nipu. Oke. Oh, ada pilihan teman-teman, melanjutkan atau putar balik. Ah, saya mau lanjut. Saya tidak mau melihat ke belakang ya. Hadapilah masa depan dengan mata yang cemerlang. Mata. Dengan semangat yang berkobar. Tidak boleh noleh-noleh belakang. Oke, maju. Enter. Aha, mudah. Oh my god, gerak-gerak dia teman. Oke. Okay. Ada yang ketok teman-teman, ada yang ketok pintu. Gak peduli saya. Gak bisa ngapa-ngapain juga kita teman-teman. Kita hanya bisa memainkan komputer ini. Gak usah peduli teman-teman yang ketok-ketok pintu. Oke, okay, ini ada gambar kunci teman-teman. Sabar. Aha. Enter. Ada yang buka pintu teman-teman. Ada yang buka pintu. Ada yang buka pintu. Ada suara pintu. Ada yang nutup pintu. Aduh, disuruh balik teman-teman. Tiba-tiba muncul pilihan disuruh berputar. Saya tidak mau saya. Pokoknya maju terus. Enter. Oh, ada kapal feri kayaknya itu ya tulisannya ya. Oke. Saya tidak peduli. Klik-klik saja lah teman-teman. Oke, ulang lagi teman-teman. Kayaknya itu ada yang berjalan teman-teman. Kayaknya dari sini ya. Oke, kita ikuti teman-teman. Oh, no. Oke, ini apa? Oh, tadi kayak ada sesuatu item teman-teman di bawah. Oke, ini mudah. Itu kita teman-teman. Itu kita lagi main komputer ini. Oh my god, berarti di belakang kita dong. Gak ada. Aduh sekali. Oke, enter. Ah, saya tidak mau lihat ke belakang. Kita maju saja teman-teman. Oh, dia masih di belakang kita. Oh, oke. Okay. Tiba-tiba ada liku-liku, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, ada suara step-nya, teman-teman. Ada suara step-nya, teman-teman. Oh, no. Oh, no. Harus cepet kayaknya, teman-teman. Harus cepet kayaknya. Go. No. Putar balik kurang asal. Ya, ulang lagi.
Mati kita. Oh my god. Ada tangan kayak gini tadi teman-teman. Tapi kita tidak apa-apa. Sudah saya kata tak ada hewan. Tak ada hewan. Tidak ada hantu ya. Enter. Mudah ni. Let's go. Oh. Aduh. Kenapa ya dia suruh kita selalu apa? Selalu kembali ya. Aduh. Okey. Saya tidak peduli saya. Aduh, saya tidak pedulilah. Pokoknya saya mau maju terus. Saya tidak mau noleh ke belakang. Proses. Dia suruh kita untuk berputar. Oke. Saya turuti. Aduh. Jodoh sekali saya main. Oke, kita turuti saja teman-teman apa maunya. Oke, turn around. Kita balik ke sini berarti. Turn around. Suara apa tuh? Kayaknya di atas komputer kita tadi teman-teman. Oh my god. Aduh. Oke, mutar. Aduh. Penipuan, teman-teman. Tiba-tiba berubah ininya, mapnya. Aduh. Oke. Ah. Ada sesosok makhluk tadi, teman. Oh my god. Jarum merahnya ngejar, teman. Tapi pelan sekali, teman. Ayo kejar saja. Kejar, ayo. Mudah sekali, teman. Escape. Mudah sekali. Kayaknya itu setannya, ya. Oke, enter. Oke, kayaknya harus cepat teman-teman, ngilang sendiri. Oh, ada teman-teman, ada dia di belakang. Aduh, nabrak teman-teman. Tenang. Oke. Tenang. Sabar. Oh! Kita masuk kayaknya ke dalam komputer. Apa yang terjadi? Kita memakai alat itu kah? Processing the end. Oh, sudah selesai kah? Nggak bisa diklik, teman-teman. Hello. Escape. Oh, sudah habis. Sudah habis, teman. Sudah habis. Oke. Okay. Nice. Aduh. Saya tidak tahu, teman-teman ya, apa yang terjadi dengan diri kita, tapi kayaknya kalau dilihat teman, kayaknya kita ditangkap oleh si setan itu, teman ya. Terus kita dipakaikan alat yang sama seperti setan itu. Dan kita kayaknya jadi sesosok CCTV kah? Dan sekarang kita terjebak di dalam komputer itu. Mungkin seperti itu ceritanya ya. Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik like, komen, subscribe, aktifkan loncengnya, share ke teman-teman terdekat ya. Saya senang sekali lah pokoknya. Dan sampai jumpa teman-teman di next gameplay horror berikutnya. Bye-bye.
Hai.